Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku kelas 4 sekarang pelajarannya adalah sepak bola, yaitu membawa bola atau mendribel bola. Mendribel bola yaitu berlari sambil membawa bola dengan kaki. Jadi tidak ada gerakan terputus. Lebih cepat, lebih baik. Ya. Nanti dalam pelajaran ini ada dua, yaitu membawa bola dengan berbelok-belok dan yang satu lagi membawa bola dengan lurus. Kita mulai dari yang paling mudah dulu, dari membawa bola lurus. Ya. Membawa bola lurus yaitu bolanya harus selalu dekat ke kaki, ya. Tidak boleh jauh, ya. Nah, ya, bawa bola. Pada balik lagi, ya. Pandangan ke depan 2 meter ke depan, ya. Ya, stop, balik lagi. Ya. Oh. Ya. Jadi dilakukan dengan kaki kiri dan kaki kanan, ya. Dilakukan berulang-ulang agar bola selalu dekat dengan kaki. Gua sekarang membawa bola dengan berbelok-belok. Nih contohnya. Tahan bola, ya. Belok-belok, ya. Jangan sampai menabrak pembatas, ya. Itu ada yang ditabrak, berarti belum baik, ya. Ya, terus bola, ya, tuh, ya. Jadi diulang-ulang sampai gerakannya lancar, sampai tidak menyentuh tanda yang sudah dipasang. Tanda-tanda ini boleh kalian pakai botol minuman ataupun kertas atau apa saja, ya. Yang penting sebagai tanda. Dan bola bisa kalian gunakan, kalau tidak punya bola seperti ini boleh dengan bola plastik atau kertas yang digulung-gulung menjadi sebesar ini, boleh kalian gunakan. Itu saja pelajaran hari ini, materi sepak bola. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.